Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Taman Inspirasi, ini adalah perkembangan hasil tanaman cabai yang sudah mengalami peremajaan. Tadinya tanaman cabai ini sudah kurang bagus karena usianya juga sudah tua. Ini kira-kira umurnya sudah 1 tahun lebih. Padahal itu biasanya tanaman cabai itu bisa berproduktif itu kurang lebih 3-4 bulan. Beberapa ciri tanaman cabai yang sudah kurang produktif diantaranya adalah batang-batangnya yang sudah kering, kemudian daunnya sudah mengecil karena semakin tinggi, kemudian buahnya, produksi buahnya juga sudah menurun. Biasanya bunga-bunganya itu juga banyak yang rontok, tidak bisa menjadi buah. Jadi pembungaannya juga sudah tidak produktif lagi, kemudian daunnya juga sudah banyak yang menguning, kemudian juga mudah atau rentan terhadap penyakit. Dan berikut ini kami sajikan bagaimana cara agar tanaman cabai yang sudah tua atau kurang produktif, sudah tidak produktif lagi, agar bisa kembali tumbuh dengan bagus, sehat, subur, dan bisa menghasilkan buah cabai yang melimpah. Nah, ini kami sembari bersih-bersih taman ya, beberapa waktu yang lalu. Ini adalah salah satu cabai yang sudah tua. Ini kami pangkasi ya. Ini kami sudah selesai memangkasinya. Ini salah satunya seperti ini. Nah, ini tadinya tanaman cabai ini sudah mencapai 2 meter dan ini kami sisakan kurang lebih 1 meter saja di bagian bawah. Ini bekas pangkasannya terlihat. Dan ini batang-batang atau bagian tanaman cabai yang sudah kurang bagus dan sudah kami pangkas. Ini ya, di sini ada batang-batang cabai yang sudah kering, sudah terlihat tua, kemudian daunnya juga sudah kurang bagus. Dan ini salah satu contoh bagian ujung yang perlu kita pangkas. Ini daunnya sudah semakin mengecil, warnanya juga sudah agak pucat. Ini biasanya bakal bunga dan buah ini tidak bisa berbuah ya, jadi rontok. Nah, ini perlu kita pangkas saja. Kemudian daun yang atau bagian batang yang sudah terkena penyakit seperti keriting misalnya perlu kita pangkas juga. Kemudian ini batang-batang yang sudah kering seperti ini dan sudah rapuh, tak berdaun lagi, perlu juga kita pangkas. Jadi di sini batang-batang yang atau cabang-cabang yang sudah tidak produktif lagi kita pangkas saja. Satu di sini. Nah, tujuan dari pemangkasan ini adalah agar menumbuhkan tunas-tunas baru sehingga di sini hasilnya lebih bagus. Ini ya, perbandingannya seperti ini. Ini adalah yang sudah tua, daun yang sudah tua dan yang baru. Jadi ini kalau sudah tumbuh baru itu biasanya daunnya lebih sehat, subur, hijau, lebar dan lebih terlihat kuat ya. Ini adalah contoh tunas-tunas baru. Jadi terlihat lebih sehat ya,
lebih segar, lebih hijau, kemudian bakal buah juga bakal bunga juga lebih banyak, lebih subur. Dan ini batang-batang yang sudah kita pangkas ini agar taman kita atau pekerjaan kita lebih rapi, kita potong-potong saja, kita pisahkan antara batang dan daunnya. Batangnya kita buang, kemudian daunnya bisa kita manfaatkan untuk membuat kompos. Nah, ini adalah contoh dari daun yang sudah tua, yang sudah kita pangkas, dan daun yang muda atau yang setelah mengalami peremajaan seusai kita pangkas. Dalam proses peremajaannya, di sini tanaman cabai ini juga mengalami beberapa serangan penyakit dan hama. Beberapa di antaranya adalah penyakit keriting daun, kemudian banyak kutunya, kutu daun ya, kutu putih. Kemudian di sini ini terlihat sekali ini yang terkena serangan keriting daun, kemudian sehingga menyebabkan daunnya itu menguning, berkerut, kemudian mudah rontok, dan bakal buahnya juga banyak yang rontok juga tidak menjadi buah. Nah, di sini untuk mengatasi masalah ini kami menggunakan ini ya, sabun bayi yang sudah kami larutkan dalam air untuk pencegahan berbagai macam jenis kutu. Spray pada seluruh bagian tanaman, baik dari bawah ataupun dari atas, karena ini juga biasanya menyerang bagian ujung atau bagian bunga.
Dan untuk mengganti nutrisi yang hilang karena berbagai macam penyakit yang menyerang, ini kami tambahkan garam Inggris. Ya, seusai kita bersihkan dengan sabun tadi, kita taburkan garam Inggris di media tanam. Seperti kita ketahui ya, tadi sifatnya pupuk itu menghisap cairan yang ada dalam tanaman, sehingga menyebabkan tanaman kuning dan sebagainya yang akan berakibat pada kematian tanaman. Nah, untuk memperbaiki nutrisi yang sudah terhisap oleh pupuk daun tadi, kita tambahkan ini ada garam Inggris. Nah, garam Inggris ini banyak mengandung ya magnesium. Insya Allah bisa memperbaiki nutrisi yang tadinya sudah terhisap oleh kutu daun. Kemudian juga bisa mengembalikan keriting daun dan memperbaiki klorofil. Tergantung saja di sekitar media tanam. Dan selama perawatan tanaman cabai ini kami siram tiap hari dengan air kolam. Kemudian sesekali juga kami beri, ini di sini ada pupuk organik cair, ya. Ini adalah rendaman dari kulit pisang. Nah, ini adalah hasil dari peremajaan tanaman cabai yang sudah kita pangkasi dan sudah kita rawat. Ini sudah mulai subur kembali, bunganya sudah mulai tumbuh, bahkan buahnya juga sudah mulai bermunculan, buahnya juga sudah mulai tumbuh dengan subur.
Dan alhamdulillah, meski tanaman cabai ini sudah berumur tua, dan ini kami tanam hanya pada lahan di sini, bedengan batu bata ini yang tingginya kurang lebih hanya 15 cm. Ya, ini ternyata cabainya bisa tumbuh subur kembali. Dan satu hal lagi, di sini juga di tempat ini mataharinya cukup ya. Jadi ini kalau pagi sampai jam 12 itu terkena sinar matahari, jadi sangat mendukung dari perkembangan tanaman cabai ini. Nah, demikian teman-teman beberapa tips yang sudah kami sajikan, mulai dari perawatan hingga penanganan hama penyakit tanaman cabai, agar tanaman cabai ini yang sudah tua ini kembali lagi sehat, subur, dan menghasilkan buah yang melimpah. Kemudian penanganan penyakit yang tepat agar tanaman selalu sehat, serta pemberian nutrisi yang tepat pula agar untuk mendukung perkembangan tanaman cabai yang lebih bagus. Cukup sekian informasi yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas kita agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk darinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.